InsyaAllah kita lanjut pada kitab Aqidatun Najin muka surat 172 lah. Betul kan? InsyaAllah dalil qiyamuhu binafsi, yakni dalil tentang sifat salbiah, sifat yang keempat pada aliran sifat salbiah, yakni sifat qiyamuhu binafsihi ta'ala, qiyamuhu binafsihi. Dan adapun dalil qiyamuhu binafsihi, yakni berdiri Allah dengan sendirinya, artinya berdiri dalam melaksanakan, dalam mencipta, dalam menjadi, dalam menjadikan, dalam mentadbir, dalam mengatur dengan sendiri, tidak pakai pembantu, tidak ada unsur-unsur bantuan ataupun apa-apa peralatan ataupun apa-apa juga sokongan bantuan, hanya semata-mata Allah dengan zatnya sendiri, dengan zatnya yang maha suci, yang maha asa, dengan sifatnya yang wajib baginya, yang sifat kudrat dan sifat iradat, sifat ilmu dan sifat sama basar dan kalamnya, Allah menjadikan tiap-tiap satu dengan sendirinya, ya, dalam semua perkara. Walaupun ada wakil-wakil tertentu pada perbuatan, pada pekerjaan tertentu, seumpama mengambil nyawa manusia, ditugaskan malaikat maut, maknanya bukan malaikat maut yang mengambil nyawa kita, secara hakikinya Allah juga yang mematikan, Allah juga yang menghidupkan, yuhyi wa yumit. Jadi makanya disebut sebagai mana, dalam kenyataan hadis daripada Al-Quran kita jumpa lah, Allah telah mencipta makhluk malaikat dalam menjalankan urusan pentadbiran langit dan bumi ini, termasuk jari kita sendiri. Tetapi itu bukan ertinya Allah telah menyerahkan tugas ataupun telah membahagikan tugas ataupun memerlukan bantuan pembantu, tidak. Itu hanya sebagai untuk menyatakan kebesaran kemuliaan Allah dan memberi sebagai suatu tarbiyah khusus kepada manusia dalam menyusun kehidupannya. Dia perlu kepada pembantu, perlu kepada syarikat, perlu kepada berbagai-bagai sokongan untuk menghasilkan urusan kerjaya kehidupannya. Ini artinya satu cara Tuhan tunjuk kepada kita yang disebut sebagai sunnah, sunnatullah. Ha, faham ya? Sunnatullah. Bukan hanya sunnah Nabi saja, sunnatullah. Kita kena kenal. Makanya Allah dikatakan tadi ini dalil qiyamuhu binafsihi, firmanullah ta'ala, fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Bahawa Allah Ta'ala itu kaya daripada sekalian alam. Kaya daripada sekalian alam. Maksudnya dia menguasai, mempunyai, mentadbir, mengatur, mencipta dan segala-galanya adalah langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan Allah, daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka maknanya Allah Ta'ala tiada berkehendak kepada suatu daripada fa'il. Fa'il ni mana-mana juga perbuatan pencipta, kita panggil fa'il, yang menjadikan akan dia. Allah tidak perlu kepada fa'il, kita perlu kepada fa'il. Fa'il ni artinya yang membuat, ya, ismun fa'il dia panggil, orang yang buat, itu fa'il. Allah juga adalah fa'il. Allah fa'ilul murid, fa'ilul mukhtar Allah, ya, fa'ilul murid. Allah mencipta menjadi dengan kehendak dia sendiri, bukan dengan kehendak orang, ya. Fa'ilul mukhtar Allah mencipta jadi dengan dia pilih. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, Tuhan kamu yang menciptakan jadi, Tuhan kamu juga yang memilih apa yang dia nak buat, ikut kesukaan, kehendak dia sendiri, harus padanya menjadikan atau meninggalkan. Itu adalah sifat keharusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maka kita faham di sini bahawa dalil akli disebut di sini, maknanya Allah tidak berkehendak kepada suatu daripada fa'il, pada mana-mana perbuatan untuk menjadikan dia atau mengadakan dia atau untuk membantu mentadbir dia, tapi dia sendirilah. Dan dalil akli, dalil akal, iaitu seperti kata Syekh radhiyallahu anhu, wa amma burhanu wujubi qiyamihi ta'ala bi nafsihi falianahu la ihtaja ila mahalin la kana sifat. Dan adapun tanda wajib berdirinya Allah Ta'ala dengan sendirinya,
dalil sebagai tanda wajib berdirinya Allah dengan sendirinya, maka kerana bahwasanya jika lo berkehendak ia kepada zat, nescaya adalah ia sifat. Nah, maknanya Allah bukan sifat. Ya, Allah adalah zat. Itu kita faham sini. Zat apa Allah? Zati mutlak. Kita ni zat apa? Zati muqayyad kita ni. Makhluk manusia ni makhluk lain daripada Allah, zat juga ya. Zati muqayyad. Artinya ada awalan, ada akhiran, nampaklah ada asal pujanya. Ya. Dan dia tidak jadi dan berhubung-hubung, ya, tak boleh ada dengan sendiri. Itu artinya zati muqayyad. Allah ni zati mutlak. Artinya tidak ada hubung kait dengan apa-apa, dengan siapa-siapa, ya. Semata-mata Allah itu wujud, sedia ada. Bukan diadakan. Faham ya? Maka itu ketika Allah itu adalah zat. Jadi sekiranya kalau Allah berkehendak kepada zat untuk menciptakan, menjadinya atau membantunya, nescaya Allah itu adalah sifat. Sifat dengan zat ini, sifat tak boleh berdiri sendiri, tuan-tuan. Sifat artinya dalam istilah mantik, sifat ini artinya suatu benda yang tak boleh berdiri sendiri. Contohnya kita kata apa? Hitam. Hitam kan berdiri sendiri, mereka hitam kena berdiri pada satu benda. Pada batu lah, pada semut kan, nampak lah. Kalau kita semut hitam, semut tu zat, hitam tu sifat semut. Sifat tu tak boleh berdiri sendiri, dia kena berdiri pada zat. Kalau tak ada zat, dia tak boleh berdiri sendiri. Itu sifat. Nampak lah, faham ya? Jadi Allah bukan sifat. Kerana Allah bukan berdiri pada sesuatu. Allah bukan berdiri kepada sesuatu, tapi Allah yang menjadi, yang mendirikan sesuatu. Maka Allah itu adalah zat. Jadi Allah bukan sifat. Itu maksudnya. Kalau Allah berkehendak kepada zat, seperti hitam berkehendak kepada batu, batu hitam contohnya, hitam berkehendak kepada batu, hitam itu sifat, batu itu zat. Ya, contohnya. Jadi maknanya kalau Allah itu berkehendak kepada zat, tentu dia jadi sifat. Sifat itu sudah bergantung sesuatu, tentulah Allah itu rumah. Makam ya. Maka dikatakan tadi ini, nescaya ada sifat dan sifat itu tidak bersifat ya dengan sifat. Sedangkan Allah bersifat dengan segala sifat ma'ani. Allah bersifat segala sifat ma'ani, artinya kita dapat lihat sifat yang kita telah ngaji sebelum ini, yang kita telah lalui. Allah bersifat dengan kudrah, bersifat dengan iradah, bersifat dengan ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Tujuh sifat ini wajib berdiri kepada Allah. Wajib berdiri kepada Allah sebagai sifat yang disabitkan tetap, sifat subutiyah dia panggil. Sifat yang sabit adanya kepada Allah. Wujudi, dia panggil sifat wujudi. Dapat lihat wujud, dia punya bekasan sifat-sifat itu. Ada langit bumi ini. Itu dia bekasan daripada sifat-sifat ma'ani Allah yang tujuh tadi. Ya, jadi maka dengan kerana itu, sekiranya Allah itu adalah sifat, tentu dia berhajat kepada zat, ini adalah lemah. Sedangkan kita dah maklum Allah bersifat dengan sifat-sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu menjadi dalil bahawa Allah bukan sifat. Nampak? Dia adalah zat. Zati mutlak, zat yang menjadikan, zat yang bersifat dengan qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Ataupun dalam bahasa lain disebut sebagai al-qayyum. Al-qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nampak tu? Maka tu ayat kursi naik jadi ayat tinggi. Dia sayyidul ayah. Ayat kursi ni jadi ayat tuan bagi segala ayat. Kerana dua kalimah ni, empat ayat, hayyul qayyum ni. Kerana dua sifat ini, maka ayat kursi itu jadi sayyidul ayah, tuan bagi segala ayat Al-Quran. Kelebihan dia. Itu artinya Allah Al-Hayyul, dia kena hidup dulu. Al-Qayyum, dia berdiri sendiri. Nampak tak? Ya? Itu fahamnya. Dan kita kena ingat, apabila kita serapkan kepada akidah kita, kita bawa kepada rasa kita, dia kena rasa. Ilmu ni kena rasa kan? Apa benda pun kena rasa kan? Takkan tahu tak ini benda. Aku tahu kata benda tu sedap, kena rasa. Tak rasa macam mana jadi sedap? Hakikatnya kena rasa. Sebab itu kita kena rasa yang kata sifat qayyum Tuhan tu. Tak mana qayyum Tuhan ini berlaku buat diri kita sendiri lah. Ya, gerak jari kita, gerak tangan, terapak tangan, gerak mata, kelopak mata, semua gerak ini datang daripada al-qayyum. Nampak tak? Bukan daripada kita. Faham? Dia kena pergi sampai hari itu. Kita kena rasai bahawa
semuanya itu sebenarnya berlaku pada diri kita. Dapat tak? Fi anfusikum afala tubsirun. Quran kata, pada diri-diri kamu sendiri kamu dah boleh melihat. Kamu dapat melihat kebesaran Allah, sifat qayyum Allah ada pada kamu. Nampak tak? Maknanya berlakulah kehendak Allah. Berlakulah kehendak Allah, maka kita dapat bergerak itu dan ini sampai ke tahap Allahu Akbar pun daripada Al-Qayyum. Nampaklah kelebihan mereka itu. Baru kita bersih daripada syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Kalau tak ada yang ni, sembahyang dulu syirik lagi lah. Lepas dia kata dia buat. Nampaklah. Nampak tu? Dia pukul kata dia yang buat. Jadi bila dia pukul dia buat, dia tuntut hak dia. Nampak tak? Dia mau apa hak dia? Dia mau syurga. Kalau Tuhan tak pergi syurga, dia marah. Lagi satu, orang sembahyang ibadat ni mesti kena elok semua. Tak boleh syatat, tak boleh rosak. Kalau rosak, dia kata, aku sembahyang pun jadi muni lah. Aku sembahyang pun sakit lah. Patutnya aku tak sakit lah. Dia tak faham. Sakit tu pun Allah bagi, sembahyang tu pun Tuhan bagi. Nampak tak? Kena baca begitu lah. Dia kena bawa sampai rasa. Itu artinya akidah kita, kita anut akidah kita secara rasa. Baru jadi, ya. Maka disebut di sini sebagai satu kenyataan yang kita kata kena halusi sikit lah. Kena halusi sikit tuan-tuan, ilmu ni kita kena bawa sampai ke situ. Dia punya tauhid, ada dia punya hakikat. Kemudian ada dia punya hikmah. Nampak tak? Baru kait tauhid tu. Dia tak boleh saja. Inilah ada terhimpul perkara-perkara ini semua tuan-tuan boleh lihat dalam kitab Hikam. Semua yang saya cakap ni sampai ke tahap ni tuan-tuan ada kenyataan dalam kitab Hikam. Jadi kita kena mengaji kita Hikam. Kena cari satu guru mengajar kita di masjid ni. Adalah kot lah. Adalah kita Hikam. Kena usaha cari satu guru mengajar kita Hikam. Sebab dia sampai kepada hakikat tauhid. Bukan tauhid, hakikat tauhid. Nampak tak? Tauhid saja tak ini mudah. Kena bawa kepada hakikat dia tuan-tuan. Baru kita akan dapat merasai bahawa kita buat ibadat ini semua anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak buang syariat. Kita bukan tinggal sembahyang, tapi kita nilai ibadah yang ada pada kita itu anugerah atas sifat rahim Allah. Faham ya? Boleh faham kan? Alhamdulillah. Dia mau